Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dengan salam marilah kita iringkan dari banyak alam Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Pertama-tama atas nama pimpinan UIN Nadhamiri menyampaikan selamat kepada para calon mahasiswa yang akan melakukan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah inovatif yang lebih dikenal dengan KPMDRI. Ini adalah sebuah pengabdian masyarakat yang kita desain sedemikian rupa dalam rangka edukasi atau pedagogi daring yang sekarang ini dikembangkan di seluruh Indonesia, dan bahkan bukan hanya di seluruh Indonesia tapi juga bahkan di mancanegara. Konsep pengabdian masyarakat ini kita desain sedemikian rupa sejalan dengan visi misi UIN Araniri yang kita cintai ini, yaitu kita selalu beranjak dari 4K, keislaman, keacehan, keindonesiaan, dan keuniversalan. Dalam rangka mengembangkan 4 asas pokok filosofis visi misi kelembagaan kita ini, maka kita senantiasa menjadikan program-program kegiatan kelembagaan ini baik yang sifatnya tridharma perguruan tinggi edukasi, tridharma perguruan tinggi riset, dan juga tridharma perguruan tinggi pengabdian masyarakat, kita arahkan dalam rangka integralisasi atau integrasi keislaman, wawasan kebangsaan, dan juga sains modern serta seni. Ini menjadi kunci untuk kita terapkan di dalam semua lini kehidupan kampus, baik di internal kampus maupun eksternal kampus, apalagi berkaitan dengan salah satu dimensi akademi yang sangat strategik, yaitu kuliah pengabdian masyarakat. Kuliah pengabdian masyarakat ini luar biasa mendapat prospek dan apresiasi dari masyarakat, serta persepsi yang sangat positif dari masyarakat. Hampir seluruh pelosok tanah Aceh meminta KPM Araniri untuk dapat dilaksanakan di daerahnya secara langsung di lapangan. Namun demikian, berdasarkan kenyataan yang ada sekarang ini, berdasarkan kondisi objektif dari pandemi COVID-19 ini, maka kita harus melakukan sebuah kegiatan KPM yang bersifat inovatif, namun dilakukan sama halnya dengan perkuliahan yang lain, yaitu education melalui daring, atau edukasi melalui daring, atau pedagogik daring yang sekarang ini kita kenal dengan baik. Saya berharap kepada seluruh mahasiswa dapat menjadikan misi-misi ini sebagai inti dari kegiatan dikembangkan di dalam proses-proses pelaksanaan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah ini secara inovatif. Dan saya juga berharap agar mahasiswa dapat menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh panitia, oleh lembaga pengabdian masyarakat UIN Araniri dengan sebaik-baiknya dan dengan mengacu kepada mutu, ya. Dengan pernah berhenti kita pada peningkatan mutu, mutu diri sendiri dan mutu kelembagaan. Dan laksanakanlah segala sesuatu yang berkaitan dengan ini, baik dalam hal persiapan, pelaksanaan, dan juga dalam hal pelaporan secara objektif. Dan tentu Anda sekalian akan dibimbing oleh para profesor yang ditunjuk untuk kegiatan yang sangat penting ini. Sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan mohon pengertian dari semua para mahasiswa atas kegiatan yang kita rancang sedemikian khusus ini, spesifik mengingat kondisi yang ada. Ketika musibah terjadi, kita selalu mencari solusi-solusi terbaik. Dan kami juga menyarankan kepada para profesor agar berikan kemudahan sebaik-baiknya kepada para mahasiswa, berikan penilaian yang sangat objektif, namun tetap menjunjung tinggi kondisi objektif yang ada di lapangan. Jadikan mahasiswa sebagai sasaran utama dalam rangka pengembangan pengalaman mereka, dalam rangka pengembangan praktek mereka yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat dengan sebaik-baiknya, sejujurnya,
dan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kuliah Pengabdian Masyarakat dari Rumah Inovatif atau KPM DRI dengan resmi saya nyatakan dibuka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.